Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mitra Usaha Milagros. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Bapak Ibu semuanya bagaimana login untuk masuk ke Virtual Office Milagros. Namun sebelumnya, alangkah baiknya Bapak Ibu like dan subscribe untuk menambah materi-materi yang akan saya bagikan di Mitra Usaha Milagros. Sebelumnya, terima kasih. Oke, kita lanjut aja bagaimana cara membuka Virtual Office Milagros ataupun Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ID, tapi bagaimana cara membuka Virtual Office Milagros. Nah, bagi yang sudah mendapatkan ID ataupun kemitraan dari upline-nya ataupun dari yang menyarankan bergabung menjadi Mitra Usaha Milagros, Bapak Ibu tinggal klik di Google-nya. Nah ini, lalu website-nya adalah MIM.id. Nah jadi ini login-nya MIM.id. Oke. Langsung setelah ini tampil, nah Virtual Office seperti ini untuk login di Milagros. Oke. Saya contohkan untuk yang mengikuti paket Mitra Usaha Milagros. GS 159 4045. Nah ini yang bergabung menjadi Mitra Usaha Milagros. Kemudian passwordnya sesuai yang diberikan oleh upline Bapak Ibu semuanya. Namun password ini bisa dirubah ataupun diedit oleh Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor seri dari ID membernya, itu bisa diedit juga Bapak Ibu oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian kita ikuti huruf yang tertera di atas layar ini. Oke, setelah ini sesuai, kemudian kita login. Nah ini, jadi tampilan layar utamanya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Peringkat, pelanggan, tanggal gabung 18 Mei. Nah ini sponsor sudah kelihatan juga. Nah ini untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi dashboard tampilan di awal ini seperti ini. Kemudian bagaimana kita cara memasukkan mitra baru kita untuk bergabung di Mitra Usaha Milagros. Ini kita klik jaringan, kemudian geonologi jaringan. Nah, digeser ke sebelah kiri. Ini di segel-segel kiri. Nah, lalu Bapak Ibu klik tambah baru. Nah, ini datanya sesuai KTP. Jadi tambah baru sponsornya Ibu sendiri ataupun Bapak Ibu sendiri yang menyponsori. Kemudian upline-nya kelihatan juga. Nah, Bapak Ibu semuanya ketika mempunyai member baru di Mitra Usaha Milagros, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor serial sama PIN ketika membeli produk Milagros seharga Rp300.000 plus pembelian KMU seharga Rp50.000. Jadi totalnya adalah Rp350.000 satu dus produk bersama kita membeli kartu KMU untuk menjadi Mitra Usaha Milagros. Kemudian di pembelian itu kita mendapatkan juga kartu RO repeat ordernya. Kartu itu ada dua fungsi, bisa menjadi penginputan untuk pengaktifan kartu member usahanya ataupun untuk penambahan bonus royaltinya yang sebesar Rp30.000. Namun itu tergantung pembelian Bapak Ibu mau dimasukkan ke menjadi Mitra Usaha Milagros ataupun ke royalti potongan harga sebesar Rp30.000. Nah ini kita penjelasannya untuk ke kartu KMU. Nah ini serial numbernya Bapak Ibu masukkan, nanti inputkan, kemudian PIN. Nah ini passwordnya Bapak Ibu masukkan juga, kemudian ulangi passwordnya, kemudian masukkan nama lengkap, email atau alamat, negara, provinsi, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin harus diisi, nomor identitas, dan nomor handphone. Kemudian di sini ada data pewaris. Kenapa ada data pewaris? Memang di Milagros bisa diwariskan.
Kemudian data rekening bank ini, data rekening bank karena sudah jelas bahwa Milagros itu pembayarannya tidak dari upline ataupun dari downline. Ini langsung dibayar oleh perusahaan kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah jelas kan? Jadi real. Tidak ada neko-neko dari upline ataupun dari downline masalah finansial ataupun pendapatan Bapak Ibu semuanya di Mitra Usaha Milagros. Oke? Kalaupun Bapak Ibu semuanya sudah mengisi datanya, ini tinggal yang berbintang merah ini adalah data yang wajib diisi. Kemudian tinggal saya sudah menyetujui. Ini ada dua langkah karena tidak bisa diulang kembali ketika ini sudah cocok lalu registrasi. Kemudian nanti akan muncul data Anda terverifikasi menjadi mitra usaha Milagros. Oke, untuk langkah keduanya Bapak Ibu mau melihat komisi, status komisi. Nah ini untuk status komisi Bapak Ibu semuanya. Ini untuk pendapatan harian Bapak Ibu semuanya. Jadi perolehan harian ini akan tertera di sini datanya. Kemudian jenis bonusnya, ini bonusnya ada 8 bonus. Jadi Bapak Ibu setelah bergabung di Mitra Usaha Milagros, Bapak Ibu akan mendapatkan semua bonus ini ketika Bapak Ibu menjalankan menjadi Mitra Usaha Milagrosnya. Yang pertama sponsorisasi, yang kedua adalah piling omset, generasi, kemudian RO viral, viralnya, RO jaringan, leadership, dan sharing omset reward dalam bentuk tunai. Nah itu beberapa bonus yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah ini datanya telah dibayarkan atau belumnya di sini akan tertera jelas ketika sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti ini cara melihat bonus Bapak Ibu yang akan Ibu dapatkan setiap hari Senin ataupun di awal bulan, walaupun untuk pendapatan repeat ordernya ataupun RO-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menginput bonus royalty RO-nya? Ini klik repeat order Bapak Ibu semuanya, lalu input RO. Di sini cukup memasukkan serial PIN ataupun serial ordernya, lalu masukkan PIN, lalu simpan. Nah kartu ini hanya berlaku untuk satu kali, jadi ketika sudah Bapak Ibu inputkan, kartu ini sudah kadaluarsa ataupun sudah hangus, boleh dibuang ataupun boleh dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi namun kartunya setelah diinputkan hanya satu kali penginputan, kemudian lalu simpan. Nanti ada pilihan apakah Anda akan menjadi penginputan RO ataupun tidak. Nah di sini ada pilihan nanti, namun cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita untuk melihat mobil kantor. Mobil kantor itu untuk apa? Untuk mencari satokis yang berada di alamat Bapak Ibu cari. Misalkan Bapak Ibu punya saudara yang berada di Surabaya, kebetulan Bapak Ibu tinggalnya di Bandung gitu kan. Nah ini akan mempermudah Bapak Ibu mengontek satokis-satokis yang berada di wilayah Surabaya. Tinggal pilih provinsinya mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian pilih kabupatennya, kabupaten mana yang berada di provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu tinggal searching, nanti akan muncul beberapa nomor. Kemudian akan muncul juga stoknya yang tertera di website resmi Milagros. Jadi kelihatan kan, karena di sini sudah jelas ketika produknya habis, ini datanya akan menjadi kosong. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin tiga penjelasan bagaimana untuk mendapatkan, menambahkan mitra usaha kita, bagaimana melihat bonus kita, dan bagaimana menginputkan bonus repeat order kita. Nah, di video kali ini, supaya tidak menyita waktu, dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Mitra Usaha Milagros. Nah untuk informasi lebih lengkapnya, boleh Bapak Ibu minta saran ke upline Bapak Ibu yang menyarankan bergabung ke Mitra Usaha Milagros. Ataupun yang mau bergabung menjadi Mitra Usaha Milagros, kami bisa bantu untuk menjadi tim Mitra